Hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Terkumpulkan kita di tempat ini dengan rahmatnya, sebagaimana akan terkumpulkan kita dan semua makhluknya di padang mahsyar. Jika kita di tempat ini berkumpul dalam rahmat dengan berzikir dan bersolawat, maka di saat itu rahmatlah yang sangat diharapkan dan mendapatkan memberikan manfaat untuk setiap yang hadir di padang mahsyar. Bahkan iblis pun mengharapkan rahmat dari sang Nabi untuk selamat. Bagaimana yang lainnya, bagaimana aku dan kalian hanya sekedar manusia yang diciptakan Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah diciptakan manusia itu lemah. Lemah dalam segalanya. Walaupun setan dan nafsu memberikan kebohongan-kebohongan sehingga dia merasa kuat. Merasa kuat ketika berilmu, merasa kuat ketika bertenaga, merasa kuat ketika berkuasa, merasa kuat ketika berharta, merasa kuat ketika berpengaruh di wilayahnya. Tapi sungguhnya manusia adalah lemah. Ilmunya, jika benar ilmu itu bernisbatkan kepada Allah dan Nabi-Nya, maka ia akan lebih mengetahui kelemahannya. Begitupun harta, jabatan dan pengaruh, kalau itu bernisbat kepada Allah dan Rasul, tidak terlepaskan dari Allah dan Rasul, maka ia akan memahami kelemahan dirinya lebih lagi yakin dari sebelumnya. Karena gambaran-gambaran Allah Ta'ala telah nyatakan di dalam kehidupannya di kanan kiri. Nyataan satu demi satu terkuat dari Allah Ta'ala di dalam setiap zaman di kehidupan manusia, yang menunjukkan bahwa manusia lemah, tak berdaya. Hanya nafsu dan iblislah yang membuat ia menyangka bahwa dirinya mempunyai daya, mempunyai kekuatan, mempunyai kudrat. Tapi sungguh mereka tak memiliki apa-apa di hadapan Sang Pencipta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam-malam dan di hari-hari ini kita dikabarkan lagi dengan satu wabah yang menjangkit di satu wilayah di bumi ini dan dikhawatirkan menyebar di banyak tempat. Sebagaimana tahun-tahun lalu pun demikian. Dulu ada virus babi H1N1, sebelumnya lagi ada virus ini, virus itu, namanya aja beda. Ujung-ujungnya kekhawatiran merasuk kepada sebagian manusia. Kekhawatiran terhadap apa? Kekhawatiran terhadap terkena musibah ini sehingga ajalnya akan semakin dekat. Terkena musibah ini sehingga ia dihantui dengan ketakutan. Apalagi
belum ada obatnya, segala penyakit yang belum ada obatnya, jika lo menimpa manusia, maka manusianya yang tertimpa dan terkena musibah itu akan semakin takut. Lain kalau ada obatnya. Dulu spiritus itu, penyakit kelamin itu obatnya belum ada, orang takut. Sekarang ada penyakit obatnya, berani lagi main-main. Berani lagi nakal-nakal. Kenapa? Kalau kena penyakit itu tak ada obatnya kok. Santai aja. Tapi kalau tidak ada obatnya, takut. Ini yang merasuki sebagian manusia, rasa takut. Dan Allah Ta'ala sudah kabarkan dalam Al-Quran, bahkan sebelum musibah dan ujian Allah turunkan, dia sudah kabarkan kepada umat manusia semuanya agar mereka bersiap, orang mukmin khususnya. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan menguji kalian. Kata Allah Ta'ala menggunakan kalimat akan. Ujian belum datang, musibah belum datang, tapi akan menimpa kalian. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Waljuh, terasa lapar. Walambusi wa thamarat, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan hasil dari pertanian dan yang lainnya. Kehilangan harta-harta benda. Wabashirin sabirin, maka bergembiralah orang-orang yang bersabar. Allah sudah kabarkan dalam ayat ini bahwa dia akan uji, di antaranya dengan sedikit rasa takut. Tapi apakah orang yang beriman harus takut, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datang ujian dari Allah? Tentu Allah tidak inginkan demikian. Yang jadi masalah ketika ada kabar-kabar yang mengkhawatirkan, merasuk ketakutan di sebagian orang, lalu ketakutan itu melebihi takutnya kepada Allah. Ini musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah. Kenapa demikian? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang mukmin, disebutkan dalam mukminin, perhatikan mukminin. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin alladhina istajabu lillahi wal rasuli min ba'di ma asabahum al qarah lilladhina amanu minhum wa ahsanu khalilaka. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين آمنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. Dari Allah dalam ayat ini, orang yang beriman, kita enggak bicarakan mereka yang kufar musyrikin, karena ketakutan ditebarkan di permukaan bumi dan di kalangan muslimin secara khusus, sebagiannya bahkan dari mereka, agar kita lebih takut kepada selain Allah. Kata Allah dalam ayat ini,
Alladzina qala lahumun nas, itu orang-orang yang berkata kepada mereka, orang-orang mukminin itu, manusia-manusia itu berkata kepada orang mukminin, innannasa qad jama'u lahum fakhshawhum, sungguhnya orang-orang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Yang ingin disasar oleh orang-orang kufar musyrikin yang di luar muslimin ini, orang-orang muslimin takut, takut kepada sesuatu selain Allah, sehingga di zaman itu, di zaman Rasul, mereka harus mengutus utusan datang ke komunitas muslimin di negeri Madinah dan menebarkan berita-berita sehingga orang yang mendengarnya diharapkan takut. Fakhshinnannasa qad jama'u lahum fakhshawhum, sungguhnya manusia-manusia itu, orang-orang itu, orang kafir musyrikin Mekah telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, besar pasukannya, jumlahnya banyak sekali, kalian pasti akan ditumpas habis. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Tapi Allah Ta'ala kuatkan barisan muslimin, para sahabat Nabi khususnya di zaman itu, dan Allah inginkan kita demikian. Allah inginkan muslimin setiap zaman demikian, dengan kasus yang berbeda tentunya. Jangan takut kepada selain Allah, melebihi takut kepada Allah. Ya, takut untuk menimbulkan waswada, silakan. Berhati-hati wajib. Tapi ketakutan sehingga melebihi takutnya kepada Allah, tidak diinginkan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Maka ia kisahkan keberanian dan keteguhan mental para sahabat ketika ditakut-takuti oleh orang-orang musyrikin kufar itu, agar mereka takut, tapi mereka ternyata tidak takut. Kata Allah Ta'ala, fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fazadahum imanan, maka bertambah iman mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka berkata, cukuplah Allah Ta'ala yang menjadi wakil, cukup Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik wakil. Artinya, kami jika harus takut kepada sesuatu, maka ketakutan kami terhadap sesuatu tidak akan melebihi takutnya kami kepada Allah. Takut kepada Allah itu yang paling kami besarkan di dalam hati kami, sehingga selain Allah Ta'ala tidaklah kami takut setakut itu. Dan di dalam ayat lain Allah katakan bahwa iblis dan pembantu-pembantunya memang mempunyai tujuan untuk menakut-nakuti orang yang beriman sehingga mereka takut kepada selain Allah, melebihi takutnya kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan, alaihissallahu bidhafin abdah, kata Allah, bukankah Allah Ta'ala telah cukup untuk menjaga hamba-Nya? Alaihissallahu bidhafin abdah, wa yukhawifunaka billadina min duni, dan mereka itu menakut-nakuti kamu dengan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu itu, dari zaman Nabi, mereka punya tugas takut-takuti kaum muslimin agar muslimin takut kepada sesuatu melebihi takutnya mereka kepada Allah. Bukan cuma soal penyakit, soal pasukan yang akan datang menyerang, soal kehilangan benda, soal kehilangan jiwa, soal kehilangan kehormatan, soal ini dan itu. Kalaupun Allah Ta'ala uji kita dengan rasa takut, maka rasa takut diganti sebarang bawahi, jangan sampai takutnya terhadap sesuatu melebihi takutnya kepada Allah.
Sekali lagi, waspada dan hati-hati merupakan jalan yang wajib ditempuh. Tapi yang sedikit kali disinggung adalah jangan sampai ketakutan kita melebihi takutnya kita kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini saya akan sedikit bahas masalah fikih. Di malam lalu dibahas tentang kesucian, bersuci dari hal yang disebut dengan hadas. Bersuci dari hadas merupakan syarat sahnya sholat. Kalau orang berhadas, maka tidak sah sholatnya kecuali dua orang, dua macam orang. Yang pertama, macam orang yang disebut dengan faqidut tahurain. Enggak ada wudu, enggak ada air untuk wudu, enggak ada debu untuk tayamum. Dia boleh sholat dengan hadasnya. Macam orang yang kedua, yang disebut dengan daimul hadas, orang yang hadasnya terus-terus keluar. Ada yang disebut dengan salisul baul, yang air pipisnya ngetel terus. Ada yang disebut dengan musta'adah, perempuan yang darah haidnya terus keluar dari kelamin sampai 15 hari lebih. Ada yang disebut dengan salisul mani, dan ini jarang, di mana orang mengeluarkan mani ngetel terus-terusan. Dan ada lagi juga yang jarang disebut dengan salisul rih, di mana orang buang angin terus-terusan. Apa buang angin terus-terusan? Bukan buang angin kayak kenal buat keluarin asap, bukan. Habis angin di badannya nanti. Dikit-dikit buang angin, bentar-bentar buang angin. Gak ada dua, gak ada apa namanya, satu menit buang angin, satu menit lagi buang angin. Begitu maksudnya. Bukan buang angin, habis kayak balon nanti. Itu sali surih namanya. Ini macam-macam orang begini boleh berhadas, boleh sholat walau dengan hadas. Itu bahasan kita yang kemarin. Lalu kemudian yang kedua, suci dari najis. Sholat itu sah kalau seseorang bersuci dari najis. Kata ulama, najis yang dimaksud najis yang tidak dimaaf. Kalau kita sholat, ada di badan kita, di baju kita, atau di tempat sholat kita, dan najis yang tidak dimaaf, kemudian kita sholat, sholat kita otomatis tidak diterima Allah, tidak sah. Sholat di bajunya ada kotoran ayam, gak sah sholatnya. Sholat di bajunya ada kotoran cicak, tidak sah sholatnya. Sholat di sejadahnya, di tempat persis dia sujud, atau tempat persis dia letakkan tangan atau dengkul atau jari kaki atau telapak kaki ketika berdiri atau ketika duduk, persis di situ ada kotoran cicak, gak sah sholatnya. Kenapa? Karena tempatnya ada najis yang tidak dimaaf. Bajunya ada najis yang tidak dimaaf. Badannya pun begitu. Kalau ada najis yang tidak dimaaf, tidak sah sholatnya ketika dibawa sholat ke dalam sholat. Itu kata ulama. Karena kalau kita sholat, kita mesti suci. Ada yang disebut dengan najis yang dimaaf. Najis kok dimaaf? Emangnya salah apa najis sampai dimaaf? Kalau salah bente, tinggal harus dimaafkan. Maksudnya gak apa-apa najis ini dibawa dalam sholat, itu maksudnya dimaaf. Dan nanti timbul pertanyaan, najisnya salah apa dimaaf? Najis ini boleh dibawa dalam sholat, bajunya ada najisnya, gak apa-apa, sholatnya sah. Badannya ada najisnya, gak apa-apa, walaupun dibawa salam sholat, sah sholatnya. Begitupun kalau sejadahnya ada najis ini. Najis-najis yang dimaaf banyak sekali. Di antaranya apa? Di antaranya kotoran
yang dibawa oleh lalat. Ya, kotoran yang enggak terlihat oleh mata telanjang. Kalau ada lalat hinggap di baju anda lagi sholat atau sebelum sholat, kemudian bajunya dibawa dipakai untuk sholat. Lalat yang hinggap itu sebelum hinggap di baju anda, hinggap di bangkai tikus. Ada bangkai tikus dekat situ, kemudian lalatnya terbang-terbang. Kalau lalatnya kecil mungkin kurang kelihatan lalatnya. Lalatnya lalat hijau ya baju. Terbang-terbang nempel di bajunya. Dia itu bawa sholat itu baju dipakai dalam sholat. Sah gak sholatnya? Kata ulama sah. Kenapa itu najis? Ada di kakinya lalat karena dibalul hinggap di bangkai tikus tadi. Otomatis kakinya kotor dengan bangkai tikus dibawa di kaki, kemudian hinggap di baju kita. Itu bangkai tikusnya sedikit di kakinya pindah ke baju kita. Tapi siapa yang melihat? Gak kelihatan. Itu diantara yang dimaaf. Kemudian yang dimaaf juga darah kita sendiri. Kalau kita punya badan berdarah tanpa disengaja dan darahnya sedikit, gak dimaaf. Tanpa bercampur dengan sesuatu yang lain seperti air walaupun keringat sendiri, murni hanya darah, dan itu dimaaf. Maka kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang lagi sholat mimisan, tidak batal sholatnya, asalkan hanya darah yang keluar, tidak bercampur dengan ingus, tidak bercampur dengan air keringat dan lain-lain, murni darah sedikit tidak jadi masalah. Tapi kalau mimisannya banyak, ngalir terus sampai bawah, sampai dengkul, keluarnya dari hidung, tapi mengalirnya karena banyak sampai dengkul, ini udah gak dimaaf terlalu banyak. Tapi kalau sedikit dimaaf. Itu contoh banyak sekali najis-najis yang dimaaf oleh syariat. Sehingga kalau ada di dalam badan seseorang, baju seseorang, sejadah tempat sholat seseorang dimaaf, itu najis dan sholatnya sah, tidak masalah karena najisnya dimaaf. Gitu kata ulama. Ya. Lalu najis atau kebiasaan yang mesti suci dari najis itu yang pertama badan, yang kedua baju, yang ketiga tempat sholat. Badan kita tahu, badan kita ini gak boleh ada najis yang gak dimaaf. Kalau ada najis yang gak dimaaf di badan kita kemudian kita sholat gak sah. Itu badan kita tahu, masing-masing kita punya badan. Kemudian baju, apa itu baju yang dimaksud? Semua yang kita bawa di dalam sholat itulah yang disebut dengan baju. Bukan cuma baju, kaos, kemeja, sarung, baju koko, tapi yang termasuk baju kacamata. Kacamata waktu lagi sholat wajib kacamatanya suci. Kalau kacamatanya sebelum dia sholat kacamata itu kena air pipis anaknya, kena kotoran, kena najis, dibawa ke dalam sholat, najisnya yang di kacamata gak dimaaf, maka tidak sholat sah sholatnya. Bilang tuh baju saya bersih, iya kacamata anda najis. Dan kacamata termasuk baju di dalam sholat, disebut baju. Dompet, di dalam dompet ada uang, ada seribuan, dua ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 10 ribuan, ada 2 ribuan, udah lecek banget dilepas masuk dalam dompet. Kalau kita tahu itu salah satu uang yang ada di dalam dompet terkena najis sebelumnya, kemudian dia tidak sucikan masuk dalam dompet dan dibawa ke dalam sholat, maka tidak sah sholatnya karena termasuk ada baju yang ada najisnya, yaitu dompetnya. Sendal pun demikian.
Kalau kita sholat pakai sendal, sendalnya wajib bersih dari najis, karena termasuk dihitung baju, karena kita bawa dalam sholat. Makanya kata ulama, kalau ada orang mau sholat di atas kuburan, kalau ada sholat jenazah, kadang ada orang ketinggalan sholat jenazahnya selesai, mana jenazahnya udah dibawa ke kuburan. Udah deh, saya nyolatnya di atas kuburannya aja. Kuburan di kita ini, di Jakarta khususnya, kebanyakan kuburan itu yang sudah menbush, artinya menbush, sudah digali untuk ditanam mayat yang lain. Ketika digali, ditanam mayat yang lain, berarti yang di dalam naik keluar. Di dalam itu sudah bercampur dengan najis-najis bangkai manusia. Maka ketika digali ke atas dia, maka tanah kuburan menjadi hutan najis. Kalau mau sholat di atas kuburan, lalu pakai sendal-sendalnya gak diinjak tapi tetap dipakai, maka gak sah sholatnya karena sendalnya membawa najis, yaitu tanah kuburan yang diinjaknya. Maka bagaimana caranya? Injak sendalnya sehingga dia tidak membawa najis, lepaskan kaki lalu injak di atasnya, bukan dipakai. Maka sendal itu termasuk yang dibawa dalam sholat, kalau dipakai harus suci juga. Itu yang dimaksud dengan baju di dalam sholat. Kemudian tempat sholat, apa yang maksud dengan tempat sejadah, musola, masjid? Bukan seluas itu yang dimaksud dengan tempat sholat, tapi tempat sholat yang harus suci hanyalah tempat yang bersentuhan langsung dengan anggota sholat kita, waktu sujud, waktu diri, waktu duduk. Waktu sujud, dahi menyentuh tempat sejadah ataupun karpet, di situ wajib suci. Kalau ada di sampingnya tai ayam, kotoran cicak, jadi masalah. Sholatnya sah, asalkan yang bersentuhan dengan sujud anggota sujudnya suci. Yang bersentuhan dengan dengkulnya suci, yang bersentuhan dengan tumitnya, dengan telapak kakinya suci. Itu tempat sholat yang wajib suci yang dimaksud. Dari itu ada ulama bilang begini, kalau ada orang sholat, ada orang di penjara, penjarakan, ada sebagian penjara tempat buang hajatnya di situ juga, pipisnya di situ, buang airnya juga di situ. Maka najisnya kemana-mana, penjara kan gak luas, gak kayak apartemen penjara, penjara bos-bos mungkin ya kali, ya tahu kali berapa paling penjara itu, apalagi dalam satu penjara ada banyak orang. Kalau penjara itu isinya lantainya najis semua, tidak tahu ini, yang itu buang hajat, pipisnya kemana-mana, najis punya lantai di ujung-ujung di penjara yang cuma 2x4 meter misalnya, itu semuanya najis. Kita mau sholat, ini orang Islam, kebetulan yang di dalam saya orang Islam mau sholat, gimana ini? Katanya tempatnya harus suci, sedangkan ini ubin-ubinnya semuanya dari ujung-ujung, dari pojok ke pojok, najis semuanya. Kata ulama, buka bajunya jadikan sejadah. Oh, baju saya gak ada kecuali yang nutup aurat doang. Katakanlah dia pakai celana pangsi doang atau pakai sarung doang yang nutupin pusar sampai di bawah lutut, gak ada baju atas, itu doang. Gimana? Apakah dibuka sarungnya jadikan sejadah biar sholat di atas yang suci, kemudian dia sholat tanpa ada bahan sedikit pun, sholat seperti bayi lahir, semuanya kelihatan? Kata ulama, iya demikian. Buka sarungmu yang suci itu, jadikan sejadah, kau pijak di atasnya, dan sholat di atas sarung yang suci itu dalam keadaan telanjang tanpa busana, dan tidak wajib diulang sholatmu di qadha, tidak wajib, karena ini halatun nadirah, sesuatu yang jarang terjadi. Jadi bahkan disuruh telanjang sholat supaya sholat di atas tempat yang suci. Begitu kata ulama kita, karena
pentingnya suci, makna suci di dalam sholat, sehingga sholatnya disyaratkan agar bersuci. Najis, dan najis yang dimaksud adalah najis yang tidak dimaaf. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Ta'ala sucikan zahir dan batin kita, disucikan batin kita dari segala ta'zim yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyakit manusia di zaman ini, bagaimana juga akan di zaman datang dan yang sebelumnya, yang ditakutkan oleh para ulama bukanlah penyakit yang menyerang batin zahir badan manusia. Itu sunnatullah. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Engkau tidak akan mendapatkan sunnatullah sebagai ganti. Pengganti sunnatullah enggak akan ada. Allah Ta'ala tetapkan bahwa di alam dunia ini engkau akan hidup dengan penyakit. Bahkan bahaya orang kalau hidup enggak pernah sakit. Contohnya Fir'aun itu. Fir'aun disebutkan sakit, enggak pernah sakit seumur hidupnya. Sampai kemudian dia merasa jadi Tuhan dan mengaku jadi Tuhan, enggak pernah sakit. Lupa dengan penciptanya karena dia kira dia Tuhan. Dia bohongi dirinya sendiri dan dia tahu itu salah. Tapi dia ingin mengangkat dirinya sebagai Tuhan karena alasannya satu, pertama enggak pernah sakit. Tapi Allah Ta'ala memberikan kehinaan padanya ketika dia meninggal hanya dengan sesuatu yang hina. Kenapa? Dengan apa Fir'aun itu mati? Mati dengan sebuah lalat. Lalat masuk ke hidungnya, lalu kemudian mati dengan sebab itu. Orangnya enggak pernah sakit, tapi mati dengan seekor lalat. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sakit ini berdampingan dengan kita walaupun kita tidak minta, tapi sunnatullah manusia hidup dengan penyakit. Walaupun waspada dan kebersihan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, kita sebelum makan aja diajarkan sama Nabi untuk cuci tangan. Sekarang digalakkan tuh di zaman ini. Bahkan diajarin cara cuci tangan yang benar bagaimana. Nih begini, ini begini, ini begini. Pakai sabun. Nabi sudah ajarkan dari dulu. Hanya bahasa beliau selalu menggunakan kalimat yang berkaitan dengan iman. Kata Rasul dalam hadis, "Man tawaddaa qabla wudu' qabla al-aqli yanfil faqr." Berwudu sebelum makan itu meniadakan kefakiran. Artinya berwudu cuci kedua tangan, bukan berwudu seperti kita mau sholat. Jadi cuci tangan kata Nabi meniadakan kefakiran. Fakir apa? Fakir iman. Itu yang dimaksud Rasul, dan tentunya tidak salah jika ditafsirkan dengan fakir harta. Karena orang kalau tidak cuci tangan sebelum makan, dibanding kemudian akan mungkin sakit. Lalu ketika dia sakit, dia akan mengeluarkan uang dan biaya banyak. Maka bisa jadi miskin orang gara-gara sering sakit. Tapi ketika beliau sebagai seorang nabi bicara dari cahaya kenabian, maka selalu beliau berbicara dengan keimanan dan hal yang berkaitan dengan iman. Kalau engkau berwudu, yaitu cuci tangan sebelum engkau makan, maka engkau akan terhindarkan dari kefakiran iman. Sebab bukti memang hanya orang yang beriman yang peduli dengan cuci tangan sebelum makan dengan tujuan meninggikan syarat suci Rasulullah. Kalau dengan tujuan kesehatan kan banyak. Ya, orang-orang kafir pun cuci tangan sebelum makan, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk kesehatan, supaya sehat. Ini kuman-kuman tangan ada di tangan kita, cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Tapi yang menegakkan syiar Rasul dengan cuci tangan yang sebelum makan hanya orang yang beriman. Dan bukan sembarang iman, tapi mereka bahkan orang yang kuat iman.
hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Allah Ta'ala hindarkan kaum muslimin dari segala musibah, dari segala bala dan dari segala wabak yang menimpa sebagian kaum dan sebagian kaum dan sebagian manusia. Allah Ta'ala jaga kaum muslimin di mana saja mereka berada dari segala penyakit yang mematikan, dari penyakit yang memusnahkan. Ya Rabbana Ya Rahim, jadikan kami, berikan kami kekuatan darimu, kekuatan yang membentengi kami dari musuh-musuh kami, kekuatan yang membentengi kami dari segala kejahatan-kejahatan makhlukmu. Amin Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri majlis kita dengan zikir kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala terangi hati kita, Allah Ta'ala luaskan pikiran kita, Allah Ta'ala berikan cahaya yang berlimpah di hati dan di pikiran, serta lalu kemudian menjalar itu dan merubah ke setiap anggota badan, sehingga wajah kita bersinar, tangan kita bercahaya, kaki pun bercahaya, dan sekujur tubuh kita dari rambut sampai ujung kaki kita bercahaya dengan cahaya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin Ya Rabbal Alamin. Faqulu jami'an Ya Rabbal Alamin.